Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman? Saya Ahmad Ramadhanullah atau Rani Aminah. Selamat datang di presentasi dan diskusi dari kompilasi desain terbuka. Pada kesempatan hari ini saya akan bertindak sebagai moderator dan telah hadir juga para finalis dari kontes kompilasi desain terbuka atau desain remix yang diselenggarakan selama satu bulan penuh selama Oktober kemarin dan juga sekaligus merupakan kegiatan dari komunitas Gamescape Indonesia. Ada Mas Daru, ada Mas Rian, ada Mas Ferry, kemudian ada Mas Adit, ada Maria dan ada Mbak Lita juga. Yang pada kesempatan siang hari ini mereka akan berbagi tentang proses kreatif mereka dalam membuat desain, terutama dalam membuat katalog yang telah mereka kontesin kemarin dan ternyata lolos menjadi katalog dengan konsep dan desain terbaik atau 6 besar kontes kontestan terbaik. Baik, untuk memanfaatkan waktu nanti dari teman-teman kontestan akan atau para finalis ini akan mempresentasikan akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir karena nanti masing-masing finalis akan diberikan waktu 5 menit maksimal untuk mempresentasikan proses kreatif mereka. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Nanti saya akan juga memberikan atau membuka beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Dan nanti para penonton atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat atau kolom komentar. Nanti pertanyaan terpilih juga akan mendapatkan sesuatu dari Gamescape. Oke, perlu diketahui bahwa kontes ini terselenggara berkat adanya kerjasama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari LIPI, LX Media Komputindo, kemudian Asosiasi Game Indonesia, Wikimedia Indonesia, dan juga Gotha Institute. Dan perlu diketahui bahwa Gotha Institute inilah yang dari bulan lalu sudah mempersiapkan bersama Gamescape untuk mengadakan kontes desain remix. Mungkin sedikit pengantar dulu atau pembukaan buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih Gamescape itu. Kalau mungkin gue tahu udah famous banget ya, tapi kalau Gamescape mungkin dari teman-teman yang join atau yang nonton ini belum tahu Gamescape itu apaan sih, kemudian kok di Gamescape itu ada embel-embel open source, terus kemarin kenapa di Juknis itu ada persyaratan yang mewajibkan para kreator atau para kontestan menggunakan aplikasi open source. Sebenarnya open source itu apa, kemudian Gamescape itu apa. Jadi sebenarnya gini sih, Gamescape adalah sebuah komunitas desain grafis. Jadi sebagaimana komunitas desain grafis pada umumnya, komunitas ini terdiri dari teman-teman dari banyak wilayah di Indonesia dan juga ada beberapa dari negara lain seperti Malaysia, ada dari kemarin dari India ada, kemudian dari daerah di Eropa juga ada yang join di komunitas Gamescape. Dan salah satu goal dari Gamescape adalah menyediakan sumber daya terbuka untuk orang-orang yang ingin belajar desain. Sumber daya terbuka ini bisa berupa sumber daya berupa gambar langsung yang bisa dipakai, kemudian ada juga sumber daya berupa tutorial, baik itu berupa tutorial tulis atau tutorial video. Nah, di Gamescape ini teman-teman diminta untuk terus berkarya, kemudian goalnya adalah memberikan menginspirasi orang lain. Jadi kami sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia desain grafis punya semangat untuk membagikan apa yang telah kami buat, yaitu kami berkarya kemudian kami berbagi. Itu adalah Gamescape. Nah, apa hubungan Gamescape dengan open source? Jadi komunitas Gamescape ini memang fokus pada aplikasi-aplikasi open source atau sumber terbuka. Jadi gampangnya seperti ini, aplikasi sumber terbuka adalah aplikasi yang memungkinkan teman-teman untuk menggunakannya secara bebas tanpa harus mungkin membayar lisensi atau sejenisnya. Jadi teman-teman bisa download atau bisa unduh langsung aplikasinya, kemudian teman-teman bisa pasang, dan bahkan teman-teman bisa menjual atau membagikan aplikasi itu kepada orang lain secara bebas dan legal. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan di komunitas Gamescape ini. Beberapa aplikasi yang cukup populer dan sangat banyak peminatnya di komunitas Gamescape adalah yang pertama Inkscape, kemudian ada juga Gim, ada juga Krita, kemudian ada juga yang mereka bergerak di bidang animasi,
dua dimensi, ada yang pakai Cinvic, ada yang pakai Blender, dan macam-macam. Ada juga yang pakai mungkin aplikasinya open source dan bagus, tapi mungkin jarang, masih belum terlalu banyak peminatnya, yaitu Envy dan AZ Painter. Jadi, kok aplikasi yang jarang peminatnya tapi ada komunitasnya sih? Emang aplikasi seperti itu, dengan menggunakan aplikasi seperti itu, kita bisa ya survive untuk bekerja sebagai desainer? Nah, nanti para teman-teman yang akan berbagi di siang hari ini akan menjawab salah satu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, apakah aplikasi open source itu bisa untuk survive di dunia desain grafis atau mungkin untuk bekerja sebagai seorang desainer? Nanti teman-teman akan sedikit banyak menyinggung tentang hal itu. Selanjutnya, akan langsung saja untuk memanfaatkan waktu. Jadi nanti akan saya bacakan urutan presentasi pada siang hari ini, atau mungkin lebih tepatnya sharing aja ya. Kalau presentasi kayak formal banget gitu rasanya. Jadi nanti yang pertama adalah dari Mas Daru, kemudian ada Mbak Lita, kemudian ada Mas Hadid. Jadi urutannya nanti Mas Daru, Mbak Lita, kemudian urutan ketiga ada Mas Hadid, Mas Ferry, kemudian Mbak Ria, dan terakhir ada nanti Mas Rian. Nah, mereka-mereka ini seperti yang tadi saya katakan adalah para finalis dari kontes Octobrush yang katalognya patut diacungi jempol karena keren banget. Dan nanti mereka akan sharing tentang proses kreatif mereka. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya-tanya silahkan aja ya, jangan sungkan-sungkan, mumpung ada yang ditanyain. Oke, untuk memanfaatkan waktu langsung aja kali ya. Mas Daru sudah siap? Oke, boleh dinyalakan dulu? Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Mas Daru ini adalah seorang sarjana agroteknologi dari UNS. Sekarang tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah. Seorang freelance desain grafis dan pengajar desain grafis dengan Inkscape. Tuh, pengajar desain grafis dengan Inkscape di mana? Di Pesantren Wirausaha Yayasan Usaha Umat Karanganyar. Oke, Mas Daru sudah siap? Siap. Oke, boleh dibagikan dulu layarnya. Oke. Oke, okay. Sudah siap ya? Sudah. Terlihat. Baik, waktu ya. Mas Daru 5 menit dimulai dari sekarang 14.08, berarti nanti selesai di 14.13. Benar ya? Oke, okay. Ya. Silakan Mas Daru. Baik, terima kasih Mas Rania Amina atas apa ini namanya pendahulunya tadi. Baiklah, para teman-teman dimanapun berada, untuk kali ini ya, saya akan sharing mengenai proses kreatif dari apa ini namanya karya yang saya kirimkan di agenda Octobrush kali ini ya. Jadi yang pertama ini ada gambaran besarnya ya, seperti ini. Yang pertama adalah program desain, kemudian yang kedua adalah proses mendesain itu sendiri, mendesain dan layouting. Kemudian yang ketiga adalah proofing dan keempat detailing. Nah, setelah itu kita lakukan proofing lagi, kemudian kita revisi. Nah, kemudian tahap kelima dan keenam, proofing dan revisi, itu kita ulangi sampai benar-benar mantap gitu ya. Nah, barulah kita melakukan finishing. Jadi, apa itu pra-mendesain? Nah, di sini yang pertama adalah, yang saya maksud pra-mendesain adalah kita melihat bahan yang sudah disediakan. Kemudian memahami role kompetisi yang, atau kita apa ini namanya, harus empati ya, atau memberikan perhatian lebih kepada panitia yang sedang memberikan kita kontes gitu ya, gimana sih, apa sih gitu. Nah, kita harus pertama. Sorry Mas Daru, saya potong dulu. Yeah. Layarnya belum tampil, itu hanya tampil slide-nya belum tampil.
Oh, benar-benar Mas. Jadi bisa ya? Oke, kalau gitu. Ya, ini baru tampil folder nih. Ini sudah? Belum, mungkin pakai dua layar kali ya ini ya. Iya, ini kayaknya. Ya, Coba ini. saya ulangi berarti ya. Mohon maaf. Dulu. Folder nih. Sudah muncul, Mas? Belum muncul. Coba. Ah, sudah. Nah, udah. Ya. Berarti kita ulangi saja ya ini tadi. Oke, silakan, Mas. Mohon maaf ya tadi ada teknis tadi. Oke, saya ulangi ya. Ini proses kreatifnya yang pertama. Garis besarnya itu ya. Seperti ini tadi, ini yang saya jelaskan ya, ada sekitar 6 tahap, tapi tahap 5 dan 6 itu direvisi. Nah, itu tahap pertama, jadi kita itu perhatian, kemudian menentukan ide utama. Nah, ini penting, ketika kita sudah melihat bahannya, kita melihat ide utama. Sebagaimana kalau kita menulis paragraf, itu ada topic sentence, dan para di situ ada premis mayor dan minor. Di sini saya memilih premis mayornya adalah di History of Java Museum, kemudian minornya adalah Galeri Mataram Islam. Karena saya menemukan bahan, ada 4 peninggalan Mataram Islam yang saya temukan di History of Java Museum. Kemudian mengumpulkan bahan dan teks, kemudian menentukan style katalog. Dan saya memilih stylescape ya, dari memanjang tapi semuanya terintegrasi. Kemudian term kedua adalah desain dan layouting. Di sini saya memperhatikan tentang proximity, leading, alignment, white space, hierarki, kontras. Hierarki ini lebih kepada tulisan, konten teksnya. Kontras itu lebih ke visual. Cara kontrasnya itu bisa dibedakan warnanya atau size-nya, ukurannya. Kemudian semua itu kita harus berfokus kepada legibility-nya. Keterbacaannya harus kita perhatikan. Dan alur bacanya juga harus jelas. Kemudian yang tahap ketiga adalah proofing. Nah, ini setelah kita layout, kemudian memasukkan semuanya, kita proofing, kita baca kesalahan ejaan dan ketik. Nah, ini ada beberapa contoh yang salah. Kemudian ini file saya yang sebelum finalnya, gitu. Alhamdulillah masih saya save. Ya, biasanya saya itu kalau merombak cukup banyak, itu saya save as. Gitu. Jadi history dari kesalahan-kesalahan saya ataupun file-file yang sebelumnya itu tersimpan dengan baik. Nah, ini salah-salah ketik dan ada efek-efek yang kurang pas seperti itu saya benahi. Setelah itu melihat secara overall, kemudian kita mulai ke detail. Di sini saya melakukan detailnya di half, efek halftone, kemudian shadow. Ya, di sini ada shadownya, shadow tipis ya. Kemudian background, di sini ada detail background, gradient, warna, light cahaya, di sini sedikit saya main cahaya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Daru. Jadi ada salah satu poin yang penting nih. Tadi ada namanya history dari kesalahan. Cakep tuh. Jadi kalau misalkan bikin desain, jangan lupa ya di save dan juga ada istilah ada backupnya kali ya, ya lebih ini lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ada cadangan filenya. Oke, okay. Terima kasih Mas Daru. Selanjutnya ada Mbak Lita. Mbak Lita, halo, sudah terhubung? Halo. Oke, okay. Ini Mbak Lita tinggal di Sidoarjo. Untuk teman-teman tahu bahwa Mbak Lita ini seorang ibu rumah tangga yang sibuk banget dengan urusan domestik, namun sebisanya masih berkontribusi di open source dalam hal desain dan mengerjakan hobi dengan dukungan suami. Jadi buat sekedar info aja bahwa Mbak Lita ini adalah
salah satu kontributor desain di LibreOffice Indonesia. Jadi kemarin beliau juga membuat template untuk LibreOffice dan seingat saya menang juga ya di kontes itu. Jadi kontribusinya di open source mantap. Mbak Rita sudah siap untuk presentasi? Insya Allah siap. Oke, boleh dibagikan dulu layarnya? Udah. Oke, udah masuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alita. Saya akan mempresentasikan proses desain katalog saya yang judulnya Mengenal Seniman dari Beragam Bangsa. Saya tinggal di Sidoarjo sebelumnya, saya kenalan lagi ya. Saya kesibukan saya selain ngurusin rumah itu jadi kontributor ke di Microstock juga, sama ada bikin ilustrasi untuk buku anak. Software yang saya pakai dalam pengerjaan katalog ini nanti itu ada Inkscape, GIMP, sama Krita sedikit-sedikit. Alur pengerjaan saya menentukan data katalog dulu sama riset konsep yang mau saya pakai. Untuk ini kan saya dari Museum Pasifika sumbernya. Jadi saya menentukan gambar-gambar mana yang akan saya cantumkan di dalam katalog saya. Setelah itu saya sketsa layout-nya. Karena yang ini berupa lukisan, jadi saya sekiranya dapat konsep yang menonjolkan ke arah lukisan itu untuk katalog sendiri. Jadi tidak terlalu ramai atau tidak terlalu banyak elemen-elemen desain yang saya pakai. Tujuannya juga untuk audiens yang lihat katalog saya itu langsung ngeh gitu. Ngebukanya itu langsung, oh ini tujuannya tuh mau memperkenalkan seniman gitu, karyanya itu ini, tentang Indonesia, tentang keindahan Nusantara, seperti itu. Itu saya sket dulu. Setelah di sket layout-nya, baru di digitalisasi dengan GIMP dan Inkscape. Untuk seperti beberapa lukisan itu ada yang pengambilan fotonya mungkin terlalu gelap atau apa itu. Itu saya adjustment lagi pencahayaannya pakai GIMP. Atau juga mungkin ada yang agak blur, sekiranya kalau difitkan ke ukuran katalog itu mungkin kurang, saya atur lagi di GIMP. Setelah itu proses di Inkscape-nya mungkin nggak saya kasih lihat banyak di sini. Lebih tepatnya nggak saya kasih lihat di sini, karena lebih suka ngobrol aja sih kalau untuk ini. Kalau di Inkscape sih nggak banyak gimana-gimana juga. Elemen saya pakai untuk katalog ini, nggak banyak, paling cuma garis-garis untuk atas bawah di lukisan untuk katalog saya itu. Setelah itu selesai dan upload, hasilnya seperti ini. Banyak itu sih, elemen-elemennya saya utamakan ke itu, supaya kita itu fokusnya ke arah lukisannya aja gitu. Sementara deskripsi untuk senimannya itu sendiri juga ada di samping-samping kanan dan atas bawahnya. Dari saya seperti itu aja, presentasinya tidak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita. Jadi ya. Itu berarti ini ya Mbak ya, kayaknya lumayan ekstra juga ya, karena mesti moles foto-fotonya dulu ya. Sebelum Untuk beberapa sih ada yang terlalu gelap gitu sih, sama gambarnya agak itu buram. Oh, berarti benerin yang buram-buram dari gambar lawas tuh bisa juga ya, pakai aplikasi GIMP ya berarti? Iya, di situ ada filternya, ada color adjustmentnya, ada bisa kita tingkatin pencahayaan atau macam-macam gitu bisa sih di situ. Oke, mantap tuh berarti. Oke, terima kasih Mbak Lita. Ya, sama-sama. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan ya, sebagai informasi bahwa kegiatan ini, kegiatan kompilasi desain terbuka ini didukung oleh beberapa institusi yang sudah menyediakan sumber
gambar-gambar yang dapat yang kemarin digunakan oleh para peserta. Beberapa yang bisa saya sebutkan adalah Museum Uang Sumatera, kemudian Horizon, kemudian Persatuan Taman Siswa, Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara, kemudian ada Pusat Studi Sunda, Bank Indonesia, Museum Pasifika, Islamic Art Museum of Indonesia, kemudian ada Indonesian Heritage Museum, History of the Java Museum, dan Indonesian Visual Art Archive. Jadi instansi yang sudah saya sebut tadi, mereka lah yang menyediakan sumber-sumber daya terbuka untuk digunakan oleh para kontestan di atas budaya desain remix atau Oktoberfest kemarin, sehingga menghasilkan katalog-katalog yang ciamik. Oke, selanjutnya ini ada yang dari Bekasi, yakni Mas Hadit Pratama, sudah ya. Terhubung? Sudah, bisa, kedengaran. Oke, okay, terdengar Mas Hadit. Mas Hadit ini adalah seorang full-time freelancer sekaligus founder dari Vectara ID, sebuah platform belajar daring dengan menggunakan software open source. Oke, okay, sebelum mulai, ya. Mas, saya mau tanya dulu, Vectara ID itu apaan sih, Mas? Apa nih yang diajarin nih? Mungkin singkat aja ya. Oke. Vectara ID itu sebuah platform e-course untuk belajar desain grafis dan multimedia yang fokusnya itu pakai aplikasi open source ya. Rata-rata kan biasanya pakai Adobe dan lain sebagainya. Kalau ini full kita pakai open source. Inkscape, insyaallah Microsoft Blender, Krita juga sudah. Oh, mantap nih. Jadi buat teman-teman nanti yang nonton nih, kalau misalkan bingung, kalau mau belajar yang mungkin lebih kayak kursus yang lebih private gitu kali ya. Kalau di Gamescape kan komunitas yang semua orang bisa datang, masuk, dan belajar bebas nih. Tapi kalau mau yang lebih fokus dan spesifik mungkin bisa ke Vectara juga, karena Vectara ini juga partner dari Gamescape, sama seperti Toko Fos. Baik, silahkan dibagikan dulu Mas Hadit layarnya. Oke. Sudah ya? Sudah, mungkin di full screen. Oke, sip. Silakan Mas Hadi. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Rani ya. Diberikan kesempatan untuk berbagi tentang proses kreatif ya di balik pembuatan katalog digital untuk Indonesian Islamic Art Museum. Tadi sudah dikenalin ya, saya Hadit Pratama, saya dari Bekasi, kesehariannya jualan gambar, menolong anak, serta membangun ekor software open source ya, bernama Vectara bersama dengan teman-teman dari Designer Floss lainnya. Oke, tujuan ya, kalau proses kreatif pasti ada tujuannya. Ketika saya mendengar ada kompetisi ya, kompetisi untuk membuat sebuah katalog dari data yang terbuka, yaitu tentang museum-museum di Indonesia, saya kepikiran untuk mengemasnya menjadi sebuah katalog atau galeri digital yang lebih modern gitu, berupa web atau aplikasi, dan di sini yang ditujukan untuk museum di Indonesia, dan ini dikelola secara mandiri oleh penyelenggara museum tersebut. Mungkin pernah dengar Google Arts and Culture ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau ini kita coba kelola sendiri ya, secara mandiri. Tujuannya ya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat biar mudah untuk belajar ya, untuk mencari pengetahuan dan sebagainya. Oke. Jadi konsep awalnya adalah website ya. Jadi konsep awalnya adalah website seperti ini. Saya membuat website konsep website untuk Indonesian Islamic Art Museum ya. Seperti ini tampilannya. Dibuat modern ya, dengan tampilan yang menarik. Oke, untuk membuat tampilan seperti ini, kita membutuhkan sebuah mood board ya. Sebagai proses awal adalah mood board. Karena datanya sudah ada, sudah kita miliki di sumber data terbuka di Wikimedia tersebut, kita pakai mood board ya. Kita tinggal gunakan mood board ini untuk mengumpulkan berbagai inspirasi. Bisa dari kamera atau dari internet ya. Aplikasi yang digunakan ada Milanote, ini berbasis web, terus ada Inkscape, juga kita bisa menggunakan Pinterest. Ya. Oke, ini contoh mood board yang sudah saya buat. Ya. Ini saya mengambil beberapa referensi aplikasi tentang museum dan website tentang museum. Jadi dikumpulin biar nggak acak-acakan di galeri, di file manager dan sebagainya. Oke,
setelah itu kita ke proses sketch dan layouting. Saya membuat layoutnya seperti ini karena tujuannya bukan membuat website, tujuannya itu membuat Instagram carousel, maka disesuaikan lagi layoutnya, ya layoutnya seperti ini. Saya coret-coret menggunakan media kertas dan pensil, ya, untuk mengeksplor ide pertama. Lalu setelah itu dirapikan di aplikasi Inkscape-nya, dibuat rapi susunannya seperti ini untuk microblog atau Instagram carousel. Di sini ada headline, ya, headline itu judul dari carousel atau microblog tersebut. Terus di sini ada hook, di slide kedua itu ada hook. Hook itu sebuah slide yang berisi biar pembaca atau pemirsa itu lebih penasaran slide berikutnya apa sih gitu. Jadi penasaran berikutnya itu apa. Nah, itu di hook, ya. Lalu di sini ada judul bahasan, kita bahas apa di situ. Setelah mereka membaca judul bahasan, mereka akan ketemu dengan slide call to action. Setelah mereka baca, mereka tuh kita suruh ngapain gitu. Apa suruh datang ke Meetup-nya, apa suruh kepoin akun Instagram-nya, atau suruh nelfon, atau suruh kirim email, dan sebagainya. Selanjutnya closing, penutup, ini infonya bebas, ya, bisa nama atau lisensi dan sebagainya. Lalu memasangkan font, ya, memasangkan font. Font tidak lepas, ya, dari desain, ya, makanya pemilihan font juga harus tepat. Enggak macam-macam, enggak neko-neko, simple, mudah untuk dibaca. Saya memasangkan tiga jenis font, ada Playfair dan Roboto, ada New Pro dan Roboto, Playfair dan Open Sans. Tampilannya seperti ini, lalu saya memilih yang New Pro dan Roboto, karena menurut saya ini lebih modern, ya, dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan Roboto. Kalau catatan untuk kita semua, layout yang baik itu hanya menggunakan dua atau jenis font, tidak lebih, ya. Kalau lebih dari tiga, biasanya udah ramai banget, gitu. Oke, selanjutnya memadukan warna. Saya membuat dua palet warna, ya, seperti ini. Ada main color 1, main color 2 dengan ornamennya seperti ini. Karena menurut saya yang main color pertama ini terlalu apa ya, terlalu ramai, ya, warna-warni. Walaupun background-nya hitam, jadi apa, netral lagi, tapi menurut saya ini masih terlalu ramai, makanya saya membuat main color 2 sebagai opsi dan saya pilih main color 2, ya, untuk desainnya, ya, jadi biar lebih simple dan elegan. Baik, selanjutnya mengolah dengan Inkscape, ya, full menggunakan Inkscape, ya, mulai dari pencahayaan, terus menambah cahaya, menambah kontras, lighting dan sebagainya. Saya menggunakan Inkscape full, satu aplikasi, cropping dan sebagainya menggunakan Inkscape. Tampilannya seperti ini cara ketika saya mengerjakannya, ya, ada guideline-nya dan sebagainya. Oke. Hasilnya seperti ini ketika sudah diekspor menjadi gambar satu-satu seperti ini sudah siap untuk diupload, ya. Oke, urutannya juga disesuaikan, ya. Jangan sampai salah pos penempatan posisi. Ini terintegrasi semua, ya. Perpotongannya nyambung semua. Oke, selanjutnya proses uploading ke Instagram, ya. Instagram memiliki fitur Instagram carousel atau yang sering di Indonesia terkenalnya itu microblog, ya. Jadi kita upload ke Instagram, di sini ada slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 dan seterusnya kita upload menggunakan fitur Instagram carousel. Oke, kalau teman-teman pengen lihat kepoin desainnya ada di akun saya di @hddpratama. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita akan diskusi di sesi diskusi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik. Terima kasih Mas Hadid Pratama. Cakep juga tuh, ya. Berarti memang prosesnya sepanjang itu, ya, Mas, ya. Mulai dari konsep Iya. Konsep yang memang harus matang banget sampai eksekusinya emang harus clear, bener-bener clear supaya dapat hasil yang maksimal. Oke, kayaknya kalau dari awalnya udah matang, insya Allah gak matang. Oke, terima kasih Mas Hadid. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton, barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin dicoba didiskusikan dengan para finalis, nanti silakan pertanyaannya kirim di kolom komentar
atau yang join di Zoom silahkan kirim di kolom chat. Nanti akan saya pilih mana pertanyaan yang kira-kira seru buat kita diskusikan bersama di sesi siang ini. Selanjutnya, wah ini kalau dari tadi kan ini nih, Jawa-Jawa ini ada kan kita ke Lampung, ada Mas Ferry Hidayat. Mas Ferry Hidayat sudah terhubung? Mas Ferry? Oke, mungkin belum terhubung. Wah, kalau belum terhubung berarti kita belum jadi ke Lampung ini. Mas Ferry Hidayat? Cek. Oke, karena Mas Ferry Hidayat juga belum apa? Belum terhubung, mungkin karena koneksi atau yang lain. Kita lanjut dulu. Ini juga dari jauh juga ini. Dari Kalimantan Selatan, ada Mbak Ria. Mbak Ria? Ya, halo. Nah, oke. Nah, Mbak Ria ini tinggal di Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Jauh juga nih Mbak ya? Oh, ini Mbak Ria adalah seorang pelajar sekaligus freelancer desain sampul buku digital Wordpad. Oke, saya penasaran nih Mbak Ria tahu informasi tentang kontes ini dari mana sih Mbak? Dari kakak saya. Oh, dari kakak. Kakaknya di Kalimantan juga? Oh. Iya. Iya, siapa tahu. Terus pas pertama tahu gitu, apa yang terbesit di ini benak Mbak ini bikin apaan atau ini apaan sih kontesnya gitu? Karena di awal-awal kayaknya ada yang banyak yang bingung juga nih soal kontes bikin katalog. Awalnya saya nggak tahu mau gimana. Terus ya saya lihat aja di Instagram, di tagarnya sudah ada. Dan ya saya ikuti aja. Oh gitu. Oke, berarti emang ini ya Instagram banget lah ya. Info-info masuknya ya, gitu juga. Atau nyari infonya juga di Instagram. Oke. Mbak Ria Amelia sudah siap presentasi? Siap. Oke, silahkan dibagikan terlebih dahulu Mbak layarnya. Ya. Oke, silahkan Mbak buat dimulai. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Amelia dan di sini saya akan menjelaskan tentang desain katalog saya dan pemanfaatan brush Krita pada desain katalog sejak 1966 majalah Sastra. Desain katalog yang saya buat kali ini itu untuk majalah Horizon, yaitu salah satu majalah yang memuat sastra sebagai topik utamanya di Indonesia yang terbit sejak 1966. Awalnya saya sangatlah bingung harus memilih yang mana dan membuatnya bagaimana. Namun setelah riset dan segala macam, saya tertarik kepada majalah Horizon. Sejak pertama kali melihatnya, saya berkeinginan menggunakan grayscale sebagai pilihan warna yang akan saya gunakan dalam desainnya. Kemudian, saat saya mulai mengerjakan, saya sebenarnya tidak tahu harus seperti apa. Nah, saya menggunakan Krita. Lalu kemudian saya mencoba beberapa brush untuk memunculkan ide pada background yang ada di desain katalog saya. Saya menggunakan Krita. Saya memang lebih sering bermain dengan brush, terlebih dengan tools lainnya. Saya lebih sering bermain dengan Krita daripada aplikasi-aplikasi lainnya seperti GIMP dan Inkscape, meski saya juga pernah menggunakannya. Lalu kemudian setelah saya mencoret-coret beberapa brush, saya menggunakan brush watercolor yang secara default ada di Krita. Saya pun terinspirasi untuk membuat desain katalog saya seperti kertas yang sudah usang dan lama. Nah, ide ini tuh terhubung dengan kondisi majalah Horizon atau sejarah dari majalah Horizon itu sendiri yang dulunya diterbitkan di kertas koran. Saya pun terpikir untuk menggunakan ide ini, lalu menyusun beberapa instrumen dan media dari majalah sastra sedemikian rupa seperti ada di koran. Dalam pembuatannya, saya hanya menggunakan Krita dan beberapa tekstur kertas usang dari Pixabay.com yang bisa kita lihat dari di awal slide tadi. Sisanya saya hanya menggunakan brush dari Krita dan Pond Arrow yang berisi lisensi 100% free.
baik untuk digunakan secara pribadi dan komersial, dan media dari cetakan lama majalah Horizon yang dapat kita gunakan secara leluasa berdasarkan lisensi CC by SA 4. Kemudian karena saya belum sempat memasukkan yang kemarin itu, yang bagaimana saya membuatnya di Krita. Saya membuatnya full di Krita dan seperti inilah bagaimana saya membuatnya. Saya membuatnya per halaman, jadi ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, 4, sampai seterusnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wow, oh, kilat banget nih ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, saya mau tanya lagi nih. Mbak Ria sebenarnya sebelumnya udah pernah tahu majalah Horizon? Sebelumnya enggak, tapi setelah mau ikut lomba ini, jadi saya cari tahu macam-macamnya gitu. Oh, oke. Kirain dari dulu udah langganan. Soalnya ya pada akhirnya sekarang sih majalah Horizon pindah ke online, udah enggak bikin versi cetaknya lagi. Jadi itu tadi keren juga sih kesan bahwa itu adalah buku yang udah jadi kayak klasik banget itu dapat. Oke, terima kasih Mbak Ria. Dan selanjutnya Mas Ferry udah terhubung atau belum? Mas Ferry, halo. Halo. Halo Mas Rania. Oke. Oke, ini akhirnya terhubung juga. Oke. Baik, udah siap tadi saya lompatin dulu sesinya Mas Ferry, saya pindah ke Mbak Ria. Udah siap untuk presentasi? Ya, sebentar. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa keenam finalis ini nanti malam, jangan lupa juga untuk saksikan bahwa akan ada pengumuman tentang siapa sih yang akan membawa hadiah utama pada kontes Oktobras 2020. Jadi nanti akan diumumkan pemenang pertama, kedua, ketiga, dan juara favorit. Hadiah pada kegiatan ini, yang pertama adalah Wacom One Creative Pen Display untuk juara pertama. Kemudian ada One by Wacom CTL for 72. Kemudian ditambah dengan sepatu Vans edisi khusus Oktobras. Kemudian ada juara ketiga adalah dengan hadiah micropack rechargeable dan juga sepatu Vans edisi khusus Oktobras. Dan nanti juara favorit akan mendapatkan sepatu Vans juga dari sepatu edisi Oktobras yang diproduksi oleh pabrik sepatu Vans. Jadi buat teman-teman yang belum tahu pabrik sepatu Vans itu pabrik apaan sih? Itu adalah pabrik sepatu yang juga mengaplikasikan atau mengimplementasikan aplikasi-aplikasi open source dalam produksinya. Dan pabrik Vans ini sering banget kolaborasi dengan Gamescape juga atau dengan komunitas open source di Indonesia untuk membuat kegiatan. Baik, Mas Ferry sudah siap. Silakan Mas Ferry. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya asal dari Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya katalog saya yang berjudul Indonesian Heritage Museum Managed by the Topping Kingdom. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang proses kreatif yang saya lakukan. Pertama yaitu saya mengumpulkan segala macam informasi yang berkaitan dengan lomba pembuatan katalog ini. Kemudian setelah cari informasi, kemudian cari referensi, kemudian bahan atau aset yang akan saya gunakan nanti. Pada tahap ini, biasanya saya sudah bisa menentukan tema ataupun konsep yang saya akan gunakan pada saat membuat karya. Dan kemudian proses yang selanjutnya yaitu proses pembuatan. Di sini, saya menggunakan software Krita dan Inkscape. Inkscape-nya itu untuk menambah mengedit teks, sedangkan Krita untuk mengolah gambar. Dan setelah pengerjaan selama kurang lebih 2 hari dan penambahan dan pengurangan, dan akhirnya jadilah karya saya berjudul Indonesian Heritage Museum.
itulah kiranya apa proses kreatif yang saya lakukan dalam pembuatan karya. Kemudian yang selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep yang saya gunakan dalam katalog saya ini. Di sini saya menggunakan konsep dan video game, yaitu saya ibaratkan item-item di museum itu seperti apa, barang-barang di museum itu seperti item dalam game, yaitu ditampilkan dalam suatu tempat yang spesial, kemudian terus dikelilingi oleh kristal-kristal magic. Kristal magic. Setelah itu pada bagian backgroundnya saya buat seperti menyerupai tembok, jadi secara keseluruhan itu terlihat seperti melihat sebuah museum atau melihat sebuah ruangan. Yang saya harapkan dari konsep saya ini adalah setiap orang yang melihat karya katalog saya itu merasa seperti mengunjungi sebuah ruangan museum secara virtual. Dan itu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferry. Oke, jadi itu ternyata konsepnya game ya. Jadi kayak kolektor, item-item yang ada dalam game yang kayak bener-bener eye-catching gitu sih ya jatuhnya. Baik. Terima kasih Mas Ferry Hidayat dari Lampung, dan kita akan pindah lagi ke pulau yang lain. Ada Mas Rian, sudah terhubung? Mas Rian, halo. Sudah Mas. Oke. Kedengaran ya? Mantap nih. Kenceng nih suaranya. Oke, siap. Mas Rian ini adalah seorang ASN Badan Statistik di Sulawesi Tenggara. Dia sekarang mempelajari desain grafis secara otodidak sejak tahun 2011. Udah lama juga ya. Sebagai seorang desainer logo, brand, dan desain sampul. Nah, saat ini sedang menekuni disiplin untuk desain infografis. Mas Rian, udah siap untuk presentasi? Siap, Mas. Baik, silakan Mas Rian. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan berbagi proses kreatif desain katalog saya yang berjudul Lembar-lembar Perjuangan Bangsa. Judulnya ini sebenarnya kiasan dari koleksi uang Republik Indonesia itu sendiri. Oke, ini tadi sudah ya diperkenalkan oleh Mas Rama. Mungkin saya lanjut. Mungkin sebelum saya menjelaskan proses kreatif mendesain ini, saya awali dengan motivasi awal saya, motivasi pembuatan desain katalog saya. Karena bagi saya setiap hasil akhir dari desain ini dipengaruhi oleh motivasi awal atau alasan dibalik kenapa kita mendesain sesuatu. Di sini saya ingin merancang katalog digital yang kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilai koleksi itu sendiri. Lalu kenapa uang Republik Indonesia? Sebenarnya sebelum mendesain katalog ini kan saya mengeksplor institusi GLAM dalam Festival Retas Budaya. Saya cek satu-satu, agak bingung sebenarnya, karena saya tertarik ingin membuat beberapa desain katalog, tapi karena waktunya mepet, kemarin tanggal 26 Oktober saya baru tahu ada lomba ini. Kemudian saya fokuskan ke Museum Uang Sumatera. Waktu itu lihat koleksinya yang begitu lengkap, ini membangkitkan kenangan saya saat semangat-semangatnya koleksi uang kuno dulu waktu kuliah. Sebenarnya awalnya saya ingin membuat katalog uang palsu masa revolusi, namun setelah melakukan riset, saya lebih tertarik mengulas ORI atau uang Republik Indonesia, karena lebih memiliki nilai dan makna terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Oke, lanjut ke proses pembuatan karya. Di sini desain katalog ini saya buat dengan menggunakan full aplikasi Inkscape. Ide awal dari desain katalog ini saya awali dengan mengobservasi satu persatu koleksi uang Republik Indonesia yang ada, kemudian menentukan tema besar katalog berdasarkan ciri khas dari koleksi yang ada. Di sini saya mengambil tema vintage atau tempo dulu dengan skema warna utama coklat dengan 3 ton warna yang berbeda dan sentuhan warna kuning.
Warna coklat ini dipilih menyesuaikan dengan skema warna utama sebagian besar koleksi ori dan ruang galeri museum Uang Sumatera. Selain itu, tema tempo dulu ini digunakan untuk menghadirkan kesan bersejarah agar pembaca katalog yang mungkin umumnya itu penikmat numismatik itu dapat mendapat kesan keantikan dan keautentikan ori itu sendiri. Ini juga dapat dilihat ya, foto dari galeri dan logo museum juga saya sesuaikan dengan skema warna dengan menambah filter duokrom pada keduanya. Kemudian warna kuning saya gunakan sedikit sebagai kesan modern dan petunjuk bagi pembaca sehingga hanya ada di bagian kutipan sejarah, tulisan Museum Uang Sumatera, trivia tahu ke Anda, dan ikon selanjutnya. Kemudian selanjutnya elemen pendukung yang saya gunakan di sini ada 3 elemen utama, yakni tekstur di bagian atas dengan mentransparankan ori pecahan Rp75. Ini juga diambil dari sumber di Museum Uang Sumatera di Wikimedia. Kenapa uang ori pecahan Rp75 yang diambil ini sebagai representasi dari usia kemerdekaan Indonesia yang ke-75 di tahun 2020 ini. Kemudian di sini saya gunakan blending wave vector sebagai representasi dari desain efek pada uang rupiah pada umumnya yang berupa garis-garis. Blending wave ini digunakan untuk memberi kesan dinamis. Ini terinspirasi juga dari film-film sci-fi tentang mesin waktu ya. Ini blending wave ini menggambarkan flow waktu dari masa sekarang ke masa lalu atau sebaliknya. Blending wave ini saya buat dengan menginterpolasi beberapa path menggunakan ekstensi bawaan Inkscape. Kemudian ada yang ketiga ini ada pattern dengan style Memphis untuk memberi kesan modern dan estetika pada katalog digital. Di sini saya mencoba menggabungkan tema tempo dulu dengan sentuhan modern. Kemudian masuk ke konten. Ini saya awali setelah halaman judul tadi, saya awali dengan halaman pengantar. Pada intinya di sini saya ingin membuat desain yang tidak hanya menampilkan koleksi secara fisik, namun juga desain yang bisa menceritakan kisah di balik koleksi itu. Jadi layoutnya saya buat agar pembaca itu bisa menikmati koleksi yang ditampilkan. Maka di bagian halaman pengantar ini saya coba bubuhkan testimoni dari tokoh sejarah dan sejarah ringkas untuk menggugah semangat dan rasa penasaran pembaca sebelum menikmati koleksi. Kemudian di bagian inti yakni halaman koleksi dengan konsep bercerita melalui desain grafis dan juga layouting model dompet atau album koleksi uang ya, koleksi uang kuno. Tapi pengalaman saya kalau album koleksi uang yang biasa itu hanya menampilkan fisik uangnya saja. Maka di sini, di bagian pertama ini, saya awali dengan sejarah yang lebih khusus, yakni sejarah dan informasi terkait masing-masing seri ori. Jadi ada penjelasan, tidak seperti konsep dompet uang kuno yang konvensional. Kemudian di bagian kedua, di bawah, barulah informasi fisik dari koleksi ori yang memuat gambar dan spesifikasinya. Gambar uang yang ada di katalog ini sudah hasil set clip dari gambar sumber menggunakan Inkscape. Kemudian di bagian akhir ini saya tambahkan trivia tahukah Anda agar pembaca tidak bosan dan semakin menambah rasa penasaran terhadap isi katalog. Jadi pembaca itu tidak hanya mengetahui fisik koleksi, namun juga mengetahui cerita di balik koleksi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian. Sama-sama Mas. Jadi ini finalis ke-6 ya yang presentasi pada siang hari ini. Oke, karena waktunya juga udah mulai udah mau mulai habis nih. Saya mau ada pertanyaan ini sih yang paling krusial juga. Jadi kan teman-teman kemarin, ini untuk semuanya aja ya, nanti silahkan bisa jawab satu persatu. Dan tolong jawabannya juga yang ringkas saja. Menurut teman-teman finalis nih ya, adanya sumber daya terbuka kemarin, seperti yang disediakan oleh instansi-instansi yang teman-teman kerjakan kemarin, apa sih impact-nya di dunia desain grafis? Apakah itu juga bisa mendukung proses kreatif kalian dalam berkarya? Silakan mungkin dari Mbak Lita dulu. Oke, Mbak Lita belum udah nyala. Halo. Yang lain boleh nggak apa-apa dinyalain mic-nya biar ini lebih cepat juga. Mbak Lita.
Balita belum ini. Mas Hadid, gimana Mas Hadid? Untuk ini ya, apa namanya, ya, untuk sumber terbuka ya, impact-nya membantu banget. Kenapa? Saya melihat beberapa yang sumbernya tertutup itu sangat membatasi, ya. Sangat membatasi dan cenderung ingin menguasai pasar. Menguasai pasar ya. Dan ya, noise siapa? Dan apa namanya, dengan adanya sumber terbuka ini, kita bisa berkreasi, kita bisa mengasah kreativitas, kita bisa mengembangkan suatu proyek tanpa harus membuatnya dari awal, gitu. Dengan lisensi yang jelas, terus lisensinya nggak harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan lisensi tersebut, gitu. Jadi nggak perlu bikin dari nol. Dari... Oke, terima kasih Mas Adit. Dari Mbak Ria mungkin. Gimana nih Mbak? Ya. Gimana nih? Kira-kira adanya sumber daya terbuka itu bisa mendukung proses kreatif nggak sih? Buat teman-teman yang mungkin berkecimpung di desain grafis atau sebagai desainer? Menurut saya bisa. Soalnya kadang kita nggak selalu bisa dapat ide tiba-tiba. Tapi kita bisa dengan memanfaatkan sesuatu yang sudah ada, memodifikasinya menjadi sesuatu yang baru, dan itu juga termasuk suatu proses kreatif, menurut saya. Oke, jadi lebih ke ini ya, bisa menjadi salah satu alternatif ide kali ya? Oke. Terima kasih Mbak Ria. Mas Daru, ada opini lain? Iya, Mas Rania, tadi sedikit ya, saya setuju dengan Mas Nadir gitu ya. Jadi lebih apa ya, lebih bersifat sosial gitu ya, daripada kapital, karena gratis. Sebenarnya bukan gratis sih, bebas. Bebas ya. Poinnya lebih ke bebas sih ya. Kira-kira itu, ini nggak Mas? Ada nggak sih potensi pemanfaatan lain selain jadi katalog? Oh gitu. Ya. Ada nggak? Kalau saya pernah apa itu namanya aktif di akademik itu ya. Itu terutama yang ini ya, untuk penelitian manuskrip atau seperti Ki Hajar Dewantoro itu ya, saya punya dosen meneliti tentang konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantoro. Itu kan harus ke museum gitu ya, harus nyari. Dan ini sudah terbuka gitu, sudah online. Ketika saya buka yang Ki Hajar Dewantoro itu luar biasa sekali ini, kalau misalkan untuk penelitian ilmiah di bidang-bidang akademik seperti itu sangat bagus sekali. Ya. Oke, terima kasih Mas Daru. Ya. Mas Ferry Hidayat, ada nggak ide potensi lain untuk pengembangan dari sumber daya terbuka ini selain jadi katalog? Kalau bisa dibuat aplikasi gitu ya, apalagi punya saya itu museum, bisa dibuat seperti ya, aplikasi online gitu, jadi orang bisa mengunjungi museum itu tidak harus ke tempatnya, tapi bisa aplikasi saja. Jadi ada pengembangan buat bikin aplikasi ya? Oke. Iya. Mbak Lita, tadi belum jawab nih, Mbak Lita. Halo, Mbak Lita? Ya, Mbak Lita belum terhubung lagi. Oh, ada pertanyaan nih buat Mas Hadid. Mas Hadid, halo. Ada pertanyaan nih, saya bacakan terlebih dahulu. Saya lihat katalog desainnya kelihatan bagus dan kekinian. Pertanyaannya, ide untuk layout dan warna-warna supaya bisa kekinian itu apa? Dengan mengikuti tren atau ada referensi web tertentu mungkin? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk membuat website atau website jadinya, membuat desain yang kekinian, tentu kita juga mengikuti tren ya, mengikuti tren seperti Mas Rian ya, walaupun desainnya tentang uang ya, tapi itu didesain dengan modern, juga mengikuti tren. Di sini ada tren Memphis, ada tren Warp yang sekarang juga sedang booming. Untuk warna biasanya ada web referensi untuk warna, ada color warna, palet warna yang terbuka juga gitu. Terbuka juga dengan lisensi yang boleh digunakan.
untuk komersil dan sebagainya, seperti di colorhunt.co, terus ada di Gradient Hunt, terus ada di gradient.space dan sebagainya. Itu mereka menyediakan apa namanya color palette ya untuk kita gunakan gitu. Dan itu biasanya yang di share itu warna-warna yang trending memang, warna-warna yang sedang booming saat ini gitu. Oke. Jadi tetap ya, itu bisa menyesuaikan fungsi dari mood board ya? Itu ya. Iya, okay. Fungsi dari mood board itu mengumpulkan inspirasi. Oke. Okay. Okay. Itu dia jawaban untuk pertanyaannya. Oh, ini ada yang mau tanya juga dari Budi Aryo. Saya masih penasaran dengan bagaimana Mbak Ria bisa menetapkan mengambil tema horizon dan proses memutuskan sumber-sumber yang dipakai untuk katalognya. Saya sendiri sebelumnya melihat koleksi horizon karena ingin mencoba buat, tapi bingung karena hanya lihat sampul-sampul gitu dan akhirnya menyerah. Oke, Mbak Ria? Iya. Iya. Awalnya saya juga bisa, sangat... Ya? Okay. Iya, silakan. Awalnya saya juga sangatlah bingung. Sebenarnya saya bingung mau milih apa aja, terus pas pertama melihat horizon itu sudah benar-benar kayak saya pengen pakai yang ini, mau nggak mau tahu mau pakai yang ini. Karena saya lihat juga yang lain nggak, belum ada yang bikin, jadi saya mau mencoba beda. Kemudian saya lihat-lihat aja semua isinya, lalu ya saya baca-baca website lainnya untuk sejarah majalah itu sendiri. Terus untuk beberapa koleksi, saya untuk katalog saya hanya mengambil dari yang sudah disediakan dan mengambil beberapa kalimat dari Wikipedia dan semacamnya. Saya nggak tahu kenapa saya sangat tak yakin ingin menggunakan ini. Awalnya juga saya gagal, tapi saya coba lagi hingga akhirnya jadi. Jadi emang dari awal udah ada ini ya, istilahnya apa, kayak tekad kuat buat ngerjain horizon itu sendiri ya? Iya, dan okay. Pas udah melihat itu, karena kan kelihatan lama, jadi saya pengen pakai grayscale, dan grayscale itu benar-benar udah ada di kepala saya, tiba-tiba. Okay. Dan berarti emang konsepnya, itu dia Mas Budi Aryo, jawaban dari Mbak Ria. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, untuk teman-teman semua. Sekaligus juga menjawab pertanyaan yang saya oper di awal tadi. Boleh dijawab dengan singkat. Menurut teman-teman para finalis ini, se-powerful apa sih aplikasi open source ini untuk berkarya? Jadi dari sumbernya kita udah terbuka, kemudian aplikasinya juga terbuka. Nah, cuman kadang-kadang masih ada yang belum yakin nih dengan aplikasi atau software yang terbuka atau software yang open source. Karena seolah-olah masih kalah. Inilah kalah powerful dengan aplikasi yang lain. Jadi gimana pandangan teman-teman tentang aplikasi sumber terbuka ini? Saya mulai dari Mas Hadi terlebih dahulu, silakan. Ya, kedengaran suaranya Mas? Oke, baik. Sepowerful apa ya? Saya sudah menggunakan Inkscape semenjak perkenalan dengan desain grafis. Saya sebelumnya menggunakan Adobe, terus Corel Draw, dan waktu bacakan ya. Setelah itu saya berpindah ke Inkscape yang lebih legal ya, lebih bisa didapatkan dengan mudah, terus dipakainya juga lumayan simple. Sepowerful apa? Alhamdulillah saya sudah 5 tahun menggunakan Inkscape, sampai sekarang saya menghidupi diri saya dengan Inkscape. Saya okay. jualan bisa, gambar. Oke, okay, untuk ya. Kerja berarti sudah terbukti. Ya, baik nasional maupun internasional itu sudah terbukti dari Inkscape itu juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah maupun pundi-pundi dolar. Oke, silakan. Jadi, selanjutnya Mas Daru. Simpel aja sih. Oke, terima kasih Mas Edit. Ya, Mas Rania. Ya, kalau saya gini, kalau desain itu kalau kita ibaratkan masak ya, iya. Kita butuh bahan. Bahannya itu kalau sudah berkualitas terbuka, satu lagi kualitas kokinya, dan kita sebagai seorang desainer, jadi skill kita dan software itu seperti masak, seperti tempat-tempat memasaknya aja, alat-alat memasak seperti mancing. Kita pakai mancing yang seperti apa, kalau misalkan bahannya bagus, skillnya bagus, insya Allah bisa. Dan memang terbukti juga powerful. Saya melihat banyak karya yang open source juga luar biasa.
Iya, jadi skill. Ada poin bahwa kokinya itu juga harus benar-benar menguasai skill ini ya. Skillnya skill dari koki seorang. Sendiri ya. Seperti okay. Itu. Oke, terima kasih Mas Daru. Mbak Lita, apakah terhubung lagi? Halo. Iya, silakan Mbak. Silakan Mbak Lita. Oke, Mbak Lita terputus lagi. Mas Ferry. Mas Ferry juga belum. Mas Rian. Iya Mas. Iya. Gimana nih pandangan tentang software terbuka nih? Oh ya, kalau menurut saya sama mungkin sama kayak Mas Daru ya. Intinya sebenarnya man behind the gun. Aplikasi open source itu hanyalah alat. Yang penting kita bagaimana kita mau belajar mengeksplor lebih jauh. Apalagi setahu saya open source itu selalu berkembang. Banyak developer-developer di dunia yang selalu mengembangkan aplikasi-aplikasi open source. Yang penting kita mau belajar, itu aja sih. Oke, yang penting kita mau belajar. Oke, itu selaras juga nih dengan Kimscape. Oke, Mas Ferry, silakan. Kalau menurut saya, software open source itu yang paling penting itu semuanya serba terbuka. Mulai dari kode sumbernya. Kemudian yang paling penting buat saya itu development-nya itu juga terbuka. Misalnya mau bikin fitur apa, kita bisa juga bantu. Gitu. Dan itu yang paling penting buat saya. Untuk bisa membuat karya bagus enggaknya yuk kembali kepada user. Oke, balik ke user ya. Cuman keuntungannya dari open source itu kita bisa mantau lah perkembangan dari aplikasi itu ya. Oke. Ya, itu yang paling penting buat saya. Oke. Dan mungkin ini terakhir dari Mbak Ria. Halo Mbak Ria. Iya. Silakan Mbak. Menurut saya dengan adanya aplikasi-aplikasi open source itu memudahkan kita yang mau belajar tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Juga seperti apapun software-nya, itu kembali lagi kepada mereka yang menggunakan aplikasi tersebut. Dan tidak semua orang itu punya biaya untuk menggunakan untuk membeli aplikasi yang bagus. Kita bisa memulai dari aplikasi-aplikasi terbuka seperti Steam, Krita dan Inkscape karena mereka juga semakin hari semakin bagus karena semakin berkembang dan pasti akan ada perubahan meski mungkin tidak sebagus aplikasi berbayar karena kita tahu sendiri aplikasi berbayar itu ya karena dia berbayar dia punya harga karena dia bagus. Ini aplikasi terbuka tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang berbayar karena sudah pasti akan berbeda tapi sudah cukup untuk membantu kita mengerjakan berbagai hal seperti mendesain dan segala macamnya. Bisa dilihat hasil-hasil dari aplikasi open source juga bagus-bagus. Oke. Kembali ke skill. Oke, kembali ke skill. Terima kasih untuk teman-teman para finalis semua yang telah hadir di malam hari, di sore hari ini. Sampai jumpa nanti malam dan semoga masing-masing mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa teman-teman nanti juga bisa disaksikan juga secara langsung pengumuman tentang siapa sih yang akan meraih juara pertama untuk kontes kali ini. Terima kasih untuk para penonton di siang hari ini yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung di diskusi dan presentasi kompilasi desain terbuka. Dari saya terakhir, jangan lupa bahwa mungkin kayak tadi disinggung bahwa nggak semua punya biaya atau nggak semua punya kemampuan, tapi jangan lupa masing-masing dari kita masih punya satu hal yaitu kebebasan untuk memilih apapun termasuk memilih software yang terbuka termasuk memilih sumber daya yang terbuka dan selama kita masih bisa kita naikkan aplikasi apapun bukan menjadi kendala dan di Kimscape misalkan teman-teman mau belajar silahkan mau berbagi silahkan atau pada akhirnya silahkan untuk menjadi seorang inspirasi yang baru di komunitas atau bahkan di dunia. Baik, demikian tadi adalah diskusi dan presentasi kompilasi desain terbuka. Saya Rani Amina sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang menjadi tidak mengenakan atau kurang berkenan di hati teman-teman penonton sekalian dan juga para finalis yang telah hadir di siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua dan saya akhiri sampai jumpa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.